guna antarik sama dengan kegunaan sungai, ya kan? Benar nih, kegunaan sungai dan parit untuk mengaliri sawah. Bagaimana kalau kita gabungkan mana yang lingkungan alam dan mana yang lingkungan buatan? Maksudnya digolong-golongkan. Mana yang termasuk lingkungan buatan dan mana yang termasuk lingkungan alam? Benar begitu. Nah, sekarang ayo kita tulis di rumah. Kamu mencatatnya, sedangkan dia mencari dan menyebutnya satu persatu. Seperti bahasa aja, itu namanya kerjasama. Yuk, yuk.